secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia kelima, atas perhatian, kepedulian, dan doa baik beliau terhadap apa yang saya alami sekarang ini. Juga kepada Bapak Yusuf Kalla, Bapak Budiono, atas juga doanya yang disampaikan kepada saya dan keluarga. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa dari saudara-saudara masyarakat Indonesia, alhamdulillah saya telah menjalani tindakan medis operasi besar, major operations, untuk mengangkat prostat saya yang di dalamnya ada sel-sel kanker. Operasi pengangkatan prostat yang saya alami telah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan ekspektasi baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Mayo Clinic, dan tentunya harapan saya sendiri. Saat ini, pasca tindakan medis ini, pasca major surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu yang saya lakukan di Rochester. Hari ini saya juga melakukan kontrol. Jauh ini, pasca tindakan yang dilaksanakan 11 hari yang lalu, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat yang dideritanya.